Gila, gede banget guys. Oh my god, ini sih. Halo guys, welcome back to Rizky Apro lagi di sini. Dan pada video kali ini ya guys ya, aku akan coba buat mereview lagi dan membuat ya guys ya, tentu saja karena kita bikin sendiri guys. Yaitu di sini adalah mod ini guys ya, shotgun 2 terbesar di Free Fire. Oh my god, ini sangat mantap nih ya guys ya. Shotgun 2 gitu ya kan. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah tekan tombol like di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ada video baru kalian bisa langsung menonton, guys. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya, untuk shotgun 2 ini. Nah, ini shotgunnya kalian bisa lihat ya, ini tuh kecil, guys. Tuh ya, kecil banget, coy. Ini kecil banget, coy. Nah, kita akan coba membuat ini ya, SG kayu ini jadi SG besar itu guys ya. Nah, tapi di sini kita akan mereviewnya di sini guys. Kita akan review di kita akan replace-nya di sini. Nah, ini ya yang ini. Kalau kalian bisa lihat sendiri ya, ini di video sebelumnya tuh rame banget coy, yang ini penontonnya sampai 400.000 penonton, gila guys ya. Nah, ini kita akan coba membuatnya jadi gede guys ya. Tapi kita replace, jadi ini guys, shotgun 2 ini kita masukin ke SG panjang guys ya. Jadi nanti pelurunya tuh ada banyak gitu guys, nggak cuma 2 peluru doang nih. Nah, ini saat mantep banget ya nanti jadinya. Nah, jadi di sini kita langsung aja buat masuk ke aplikasi Blender untuk membuat iniannya guys ya. Jadi kita langsung aja nih. Jadi di sini kita tuh udah membikinnya ya guys ya. Aku udah bikin sebelumnya guys ya. Kalau kalian bisa lihat nih. Nah, ini adalah SG2 guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. SG2 di sini. Cuman warnanya aja guys. Kita ganti aja warnanya nih. Atau teksturnya. Tuh, nanti akan jadi kayak gini ya. Nah, jadi di sini kita akan jadikan SG2 ini jadi gede gitu coy ya. Dan sebelumnya udah aku gedein. Nah, jadi akan kayak gini guys nantinya guys ya. Kita kasih tekstur dulu guys. Nanti dia akan jadi kayak gini ya guys ya. Nah, gini guys. Oh my god, ini gede banget coy. Lebih gede daripada aslinya ya. Orinya nih mana nih? Enggak, bukan ini, bukan orinya ya. Jadi orinya tuh sekitaran segini lah ya. Nah, sekitaran segini kita akan jadikan jadi gede banget kayak gini guys ya. Oke, tapi di sini kita sudah membikinnya ya guys ya. Jadi kita langsung aja buat pasang. Nah, kita langsung aja buat pasang coy. Oke, langsung aja kita pasang ya guys ya. Kita masuk ke download. Nah, ini dia mod SG kayu 2 terbesar di FF by Rizky Apro ya. Langsung aja kita pasang filenya. Oke, kita pasang aja guys. Nah, oke, kita pasang di sini. Jika sudah dipasang, kita langsung masuk ke dalam Free Fire-nya guys. Let's go, kita akan coba lihat guys apakah jadi besar beneran atau cuman thumbnail clickbait doang guys. Kita coba lihat deh guys ya. Let's go. Langsung kita review. Kita review di kelas kuat nanti ya guys ya. Oke, kita coba lihat guys. Kita lihat di weapon. Pastikan sebelum kita lanjut, kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ada video baru kalian bisa langsung nonton guys. Langsung aja kita coba lihat di bagian shotgun. Dan kita coba lihat yang ini, 1, 2, dan 3. Oh my god, gila ini gede banget guys kalian bisa lihat. Oh my god, dan ini mirip banget sama SG kayu yang ini ya. Ya, soalnya aku ngambil dari sini guys. Aku ambil dan aku masukkan ke sini. Dan nih kalau kalian lihat, oh kalau dipegang gila sih boy. Gede banget. Kita langsung equip aja. Kita coba lihat nih.
Gila, gede banget guys. Oh my god ya guys ya. Lihat coba lihat kalau di lobby. Oh my god, gede banget nih guys. Gila, gokil parah sih ini ya guys ya. Shotgun. Shotgun 2 terbesar di FF guys. Kita ganti karakter dulu ya. Yang agak bagus coy. Waduh, kalau item-item semua nih ya. Kita ganti baju dulu guys. Langsung aja di sini kita pertama buat review di training ground ya guys ya. Kita coba review pertama di training ground, gimana rasanya gitu ya kan guys ya. Let's go. Oke guys ya, kita langsung aja buat ambil shotgunnya satu lagi. Jangan salah ya, kita harus ambil shotgunnya yang M1014 ini guys. Nah itu ya. Dan ini isi shotgunnya ada 8 guys ya, SG. Padahal ini SG2 guys, tapi ada 8 coy. Oh, coba tembak lagi. Anjay, mantap banget coy. Kita coba langsung aja coba review di dalam gamenya. Kita coba pepeng shoot guys ya. Pepeng shoot. Nah, ini ada orang nih. Let's go, pepeng shoot guys. Anjay. Sorry, aku nggak bisa pepeng shoot guys. Ah, palanya kena guys. Mana lagi? Mana orangnya guys? Oh, pakai MP ya. Anjir, susah banget guys pepeng shoot guys. Coba lagi guys, kita coba lagi guys. Sampai headshot lah ya. Minimal sampai headshot nanti udah guys. Anjay, susah banget guys pepeng shoot. Kita minimal sampai headshot baru udahan guys ya. Kita coba review nanti di clash squad guys. Anjay. Oke, kita majuin dulu. Anjir, udah mati guys orangnya guys. Kita coba lagi sekali lagi. Mana sih orangnya? Ini ketutupan senjatanya guys. Gila, senjatanya gede banget co. My god ya guys ya. Gede banget, gila guys. Senjatanya nih jadi ketutupan. Oke, kita coba lagi nih. Anjir. Sabar dong. Mana sih orangnya? Anjay, meninggal lagi. Kita coba lagi ya. Kita coba satu kali lagi lah. Udah, setelah ini udah guys. Kita coba main di clash squad ya guys ya. Abis ini. Mana orangnya? Jaraknya pendek banget nih shotgunnya guys ya. Oh, mati ya. Oke, kita coba review di clash squad guys ya. Kita coba review di clash squad. Gimana ya kalau review di clash squad nih? Kita main clash squad biasa aja guys ya. Clash squad klasik ya. Jangan yang ranked coy, nanti malah turun gitu ya kan. Masuk ke clash squad klasik aja guys, biar musuhnya tuh bot-bot semua coy. Kita coba review aja nih senjata M1014 yang berubah skin jadi M1887 ya kan. Wow, kita coba lihat guys ya, semoga aja bisa coy kita membantai-bantai musuh. Dan kita coba lihat orang-orang di sini. Waduh, isinya bot semua coy, cuman ada 3 orang lagi. Waduh, tim kita 3 orang doang, guys. Ya udahlah ya, kita nanti akan membeli ini. Ya shotgun 2-nya enggak ada, guys. Shotgun itunya enggak ada, guys, di sini, guys. Oh my god, di sini enggak ada shotgun itu, cok. Kita coba keluar, guys. Coba dulu keluar. Kita main di Lone Wolf aja kali ya, guys ya. Lone Wolf aja, coy. Udah lah ya, kita coba B1 aja sama orang coy. Kita coba menggunakan senjata M1014 ya. Nah ini nih ya, ini ada M1014 nih. Oke, kita nanti coba pakai itu ya. Apakah jadi besar beneran atau tidak gitu ya kan. Let's go. Kita akan coba mereview.
Waduh, kukira dia pakai shotgun ini, guys. Malahan pakai shotgun ini oke lah ya. Gimana, guys, orangnya, guys? Itu kakinya masih kelihatan ya, guys ya. Waduh, gimana orang itu, guys? Oke, ronde kedua, coy. Let's go. Kita akan perang lagi di sini. Aduh. Lah, gimana orang itu? Malahan dia diam di sini, guys. Oke lah ya, mungkin dia sengaja, guys ya. Kita akan bantai ini ya, menggunakan shotgun 2 terbesar. Anjay, gila sih, kalian bisa lihat sendiri, guys ya. Betapa gokilnya ini. Gila, mantep banget nih, guys. Isinya juga ada 8 ya, bukan shotgun 2 ini, shotgun 8 ini, guys. Bukan shotgun 2 lagi nih, guys. Eits. Anjay, sabar. Oh, dia nge-lag, guys ya. Anjay, mati kita, guys. Oke, guys, santai-santai ya, guys ya. Masih banyak ronde lagi, pasti kita akan menang, guys. Sengaja itu, guys ya. Tuh, tadi teori ngalah, coy. Teori ngalah. Jadi santai aja. Nih, kita coba ke sini aja deh. Nah, dia di sana, guys. Dia ada di sebelah sana ya. Dia loncat-loncat terus, cuk. Lah, ngapain dia malah ngurung diri ya? Waduh. Dia malah ngurung diri di situ, guys. Ah, mati. Ah, meninggal sama SG2 Alok ini ya. Anjay, siapa yang mau ini, guys? SG2 nih, guys. Gila sih. Oh, dia mau pakai AWM dia ya. Ah, boleh lah, AWM nih, top AWM lah nih. Sini kalau berani ya. Oh, kan dia pakai AWM dia, guys. Nggak tahu, aku main di emulator ya kan. Mana orangnya, guys? Mana orangnya ya? Ah, itu dia. Anjay ya. Nah, headshot kepalanya ya. GG Gaming gitu ya. Jangan dilawan, coy. Top global AWM tapi di top global desa ya. Top global desa AWM, coy. Oke, kita coba lagi. Orangnya udah di atas ya. Kita coba lihat nih, suruh ke bawah dah. Aduh, aku nge-lag ternyata, guys. Anjir, jaringannya 99+, coy. Woi, aku nge-lag. Anjir, gak kena, cu. Tadi udah kena ya, cuman kena badannya doang, guys. Gak apa-apa. Masih unggul kita, guys ya. Masih unggul ronde kita, guys. Oke, kita coba pakai apa, guys? Pakai ini desert aja kali ya. Desert. Jangan. Groza, guys. Aduh, udah kepilih sendiri. Ya udahlah ya. Oke. Mana orangnya, guys? Kita pakai MP aja, guys. Oh, di belakang ternyata dia, guys. Wah, headshot palanya ya, MP40 ku langsung boya gitu. Jadi sangat mantep banget lah ya tadi nih kekuatan SG gede ini. Oh my god, ya tuh SG-nya gede banget kayak gini-gini, guys. Oi, anjay. Mantep banget, coy. Kalian wajib punya sih ya. Jadi kalian tembusin video ini sampai 10.000 like aja kalau kalian mau skin shotgun terbesar ini, guys. Iya, shotgun gede banget, coy. Gila sih.
ini nggak ada di channel lain ya, cuma ada di channel Rizky Apro doang guys. Makanya kalian like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe video subscribe channelku ya guys ya. Oke guys ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya, tentang mereview shotgun terbesar di Free Fire nih. Gila coy, shotgun 2, bukan shotgun 2, ini shotgun 8 ya, karena isinya nih ada 8 coy. Gila, santai gaming gitu ya kan. Oke guys ya, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe, dan follow Instagramku @rizky_pro, dan follow TikTokku juga guys, rizky_pro official, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.